Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Anugerah di mana pada hari Minggu ini kita yakini, kita percaya, kita imani akan penuh dengan kebaikan Tuhan, akan penuh dengan mujizat Tuhan, akan penuh dengan pertolongan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara tanpa terasa kita memasuki minggu keempat, minggu terakhir di bulan September ini dan saya percaya Bapak Ibu Saudara minggu depan kita akan memasuki bulan yang penuh dengan sukacita, bulan yang penuh dengan berkat, bulan yang baru bulan Oktober di tahun peningkatan dan kelimpahan. Sepanjang bulan Oktober kita akan mengalami banyak muzizat, peningkatan dan kelimpahan dan berkat-berkat Tuhan yang tanpa batas. Saya percaya hidup Bapak Ibu Saudara akan menerima kegenapan janji firman Tuhan bahwa tahun ini adalah tahun peningkatan dan kelimpahan di mana keluarga Bapak Ibu Saudara dan saya, bisnis Bapak Ibu Saudara dan saya, pelayanan Bapak Ibu Saudara dan saya, bahkan seluruh aspek keluarga besar kita mengalami peningkatan dan kelimpahan di tahun 2022 ini. Oleh karenanya saya mengucapkan shalom bagi kita semua Teman-teman, sahabat-sahabat, bapak ibu, saudaraku yang ada di Facebook ataupun di YouTube, Pastor Verona Official Shalom, selamat berjumpa dalam ibadah Minggu Anugerah. Tuhan begitu sangat baik, bapak ibu, saudara. Dia menyertai kita dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, dan sampai hari ini, bulan September, bahkan di minggu terakhir bulan September. Saudara dan saya tetap sehat, diberkati, disertai, dipelihara, ditolong, dan mengalami banyak mujizat Tuhan. Kita percaya, semua hanya karena kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bisa melewati uh, sembilan bulan di musim-musim apapun bersama dengan Tuhan. Pada akhirnya, saudara dan saya yang ditolong Tuhan kita bisa melewati itu semua dengan air mata sukacita. Dan berkata, terima kasih Yesus buat pertolonganmu. Terima kasih buat anugerahmu. Terima kasih buat sukacita dan damai sejahteramu yang kau berikan dalam kehidupan kita setiap hari. Yang setuju katakan amin. Saya ingin menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara baik yang ada di Facebook ataupun di Youtube Pastor Verona Official. Shalom semua. Selamat bergabung dalam ibadah Minggu Anugerah. Saya percaya Hidup kita terus dalam anugerah Tuhan, perlindungan Tuhan, dan perkenanan Tuhan. Shalom Jakarta, shalom Bogor, Depok, Tangerang, Bandung, dan sekitarnya. Shalom Papua, shalom Nabire, NTT, Malang, Surabaya, Solo, Ngawi, Nganjuk, Sragen. Shalom Makassar, Kendari. Shalom Riau, Dumai. Shalom Palembang, puji Tuhan. Shalom. Uh, Malaysia, Semenanjung Sabah, Sarawak, Timor Leste, Brunei Darussalam, Singapura, Taiwan, Inggris, Amerika, Jepang, dan Turki, dan di negara-negara lainnya, Kanada, Shalom, saya percaya saudara dan saya dikasihi dan disayangi oleh Tuhan, karena memang kita adalah anak kesayangan Tuhan. Kita diciptakan spesial di mata Tuhan, oleh karenanya. Apapun masalah hari-hari ini, apapun pergumulan hari-hari ini, apapun tekanan hidup hari-hari ini, saya tetap percaya hidup kita pasti ditolong Tuhan, hidup kita pasti disertai Tuhan, seluruh masalah kita pasti dibela oleh Tuhan, seluruh pergumulan kita pasti diselesaikan oleh Tuhan, bahkan seluruh masalah-masalah hidup kita, baik keluarga, dagang, bisnis, usaha, dan seluruh aspek hidup kita. Pasti Tuhan membela kita anak-anaknya. Kuncinya hanya percaya, berserah, dan berharap penuh kepada Tuhan Yesus. Dan yang paling penting kita menantikan waktunya. Karena waktu Tuhan yang terbaik bagi setiap kita anak-anaknya. Sakit kita akan dia sembuhkan. Pergumulan kita akan dia tolong. Masalah kita akan Tuhan selesaikan. Bahkan hidup kita diangkat Yesus dari kemuliaan sampai kemuliaannya. Yang setuju, katakan amin. Haleluya! Bapak, ibu, saudara, terkasih dalam Tuhan, nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, saya ingin mengajak setiap dari kita untuk sama-sama kita berdoa di minggu yang berbahagia ini. Saya yakin dan percaya, dalam ibadah pada hari ini di minggu terakhir di bulan September ini, Tuhan mendengar setiap doa kita. Tuhan mengurapi hidup kita. Tuhan menolong setiap saudara dan saya. Tunduk kepala yang di Facebook, tunduk kepala yang di Youtube. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada itu karena kasih Tuhan. Itu karena cinta Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan kekal sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan nama Tuhan Yesus Kristus saja yang dipermuliakan, yang diagungkan, yang ditinggikan untuk selama-lamanya. In Jesus' name, kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya, haleluya! Jemaat Tuhan yang dikasihi, sama-sama kita katakan: Amin, 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 Amin. Sekali lagi saya ingin mengucapkan, mengucapkan shalom bagi bapak ibu saudara sekalian. Haleluya, puji Tuhan dari Medan Siantar, puji Tuhan Menado. Amin, saya sapa-sapa dulu ya, bapak ibu saudara ya. Oh, haleluya, haleluya dari Malaysia, dari Kucing, Sarawak, Miri. Puji Tuhan, amin, amin, dari Kupang, NTT, Alor. Puji Tuhan Ambon dan Papua terima kasih dari Luwuk puji Tuhan dari Sulawesi haleluya kita percaya hidup kita disayang Tuhan amin Bapak Ibu Saudara nah Bapak Ibu Saudara mari kita berdoa saya ingin berdoa saya lagi digerakkan oleh Tuhan untuk memberkati ekonomi keluarga dan pekerjaan Bapak Ibu Saudara mari kita berdoa ya Bapak Ibu di minggu yang berbahagia ini, biarlah kehidupan Bapak Ibu Saudara, ekonomi Bapak Ibu Saudara, keuangan Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, di minggu yang berbahagia ini, aku berdoa dalam ibadah siaran live, siaran langsung minggu anugerah, aku berdoa bagi setiap ekonomi rumah tangga, orang-orang percaya yang sedang tergabung, bahkan berhimpun, bahkan beribadah. Pada hari ini lewat siaran live Facebook dan Youtube. Tuhan berkatilah ekonomi kami. Berkatilah keuangan kami. Berkatilah pekerjaan kami. Dan yang paling terpenting. Berkatilah keluarga dan rumah tangga kami Tuhan. Kami percaya keluarga kami adalah sorga kami. Rumah tangga kami adalah sorga kami. Kami percaya Tuhan. Keluarga rumah tangga kami dipulihkan Tuhan. Dijauhkan dari segala peroh perjinahan, perselingkuhan niat orang jahat, kecelakaan virus bakteri, kekerasan dalam rumah tangga, dusta, bohong, dan hal-hal buruk lainnya. Kami menolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkatmu atas kami berlimpah-limpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya engkau mendengar doa kami. Bahkan Tuhan kau memberkati pekerjaan bisnis dagang usaha kami. Baik pekerjaan di kantor, apapun karir kami, baik itu di pemerintahan, di dunia showbiz, di dunia entertain, di dunia politik, Tuhan berkati. Bahkan di dunia sipil sekalipun Tuhan berkati kami. Berkati polisi, tentara, semua yang bekerja Tuhan sehingga hidup mereka boleh menikmati anugerah dan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Dan berkati bisnis dagang usaha kami, toko kami, dagangan kami baik online ataupun offline. Kedua-duanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami yakini, kami percaya, hidup kami ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami, ya Bapak. Terpujilah namamu, keluarga kami penuh dengan keharmonisan, keluarga kami penuh dengan kebaikan Tuhan, keluarga kami penuh dengan kasih setia Tuhan. Dan hari ini juga, kami berdoa, Tuhan, bagi jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin sedang mencari pekerjaan. Atau mungkin yang ingin memulai bisnis tapi nggak tahu harus kemana, aku berdoa biar Roh Kudus menuntun, membimbing jemaat-jemaat Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati pekerjaan mereka agar hidup mereka boleh diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan yang dari Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi hidup mereka dan keluarga mereka, terlebih lagi berkat bagi Tuhan. Dan Tuhan berkati mereka yang mencari pasangan hidup. ...baik pria terhadap wanita... ...wanita terhadap pria... ...agar mereka ya Tuhan boleh... ...apa namanya... Uh, ...boleh menerima... ...mendapatkan pasangan... ...yang takut akan Tuhan... ...pasangan yang dikatakan firman Tuhan... ...sebagai pasangan yang sepadan... ...dalam nama Tuhan Yesus... ...aku berdoa bagi setiap jemaat Tuhan... ...di minggu yang berbahagia ini... ...secara live... ...hidup mereka ditolong Tuhan... ...Tuhanlah gunung batu kami keselamatan kami dan pengharapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita katakan amin, 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 amin. Saya menyapa terlebih dahulu kembali jemaat-jemaat Tuhan yang di Facebook, jemaat-jemaat Tuhan yang di Youtube. Halo puji Tuhan, jemaat-jemaat, shalom semua. Haleluya, selamat hari Minggu. Meskipun kita uh, dibatasi dengan ruang dan waktu, tetapi Tuhan kita, Roh Kudus, tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Saya berdoa buat teman-teman yang di Manado, semua diberkati. Yang di Papua, semua diberkati. Di seluruh tanah air Indonesia, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan yang di luar negeri juga tidak kalah diberkati oleh Tuhan teman-teman yang ada di Malaysia, teman-teman yang ada di Singapura, teman-teman yang ada di negara-negara lain, teman-teman juga akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Sudilah Bapak Ibu Saudara membagikan siaran langsung ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, agar menjadi berkat bagi banyak jiwa. Sehingga banyak jiwa yang mungkin sedang sakit, sedang bergumul, sedang hilang harapan, sedang, sedang hilang pengharapan, mereka mendapat kekuatan yang baru melalui doa di siaran langsung ini, saudara, silakan bagikan karena saya ingin berdoa untuk mujizat kesembuhan pemulihan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang lainnya. Baik, saya akan berdoa. Namun, sekali lagi saya himbau, bapak ibu saudara yang di YouTube, yang di Facebook, silahkan bagikan siaran live ini, siaran langsung ini di minggu yang berbahagia, di minggu terakhir di bulan September ini, sebelum kita masuk minggu depan, di minggu pertama di bulan Oktober yang penuh dengan anugerah, promosi, kemenangan, berkat Tuhan, silahkan bagikan di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, bahkan di seluruh digital sosial media kita, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ya, silahkan bagikan. Di Facebook, di beranda-beranda Facebook, dan di grup WhatsApp, dan lain-lain. Mari kita kembali berdoa pada hari ini, dan saya ingin berdoa bagi bapak ibu saudara yang memiliki masalah di bagian lambung, di bagian kandungan, di bagian organ-organ tubuh. Izinkan saya berdoa bagi organ dalam tubuh saudara, sehingga organ dalam tubuh saudara disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Letakkan tangan kananmu di bagian organ-organ dalam tubuhmu. Dan izinkan saya berdoa, Tuhan. Pada hari ini, aku berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah siaran live. Dalam nama Yesus, berkati, sembuhkan, pulihkan jantung mereka, ginjal mereka, fungsi hati mereka, paru-paru mereka, lambung mereka, peranakan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan hidup mereka disembuhkan, jantung mereka disembuhkan, paru-paru mereka disembuhkan. Fungsi hati disembuhkan, fungsi ginjal disembuhkan, lambung dan fungsinya juga dipulihkan dan disembuhkan. Tuhan, jaga pada hari ini sehingga mereka boleh menerima kesembuhan secara sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa, ya Tuhan, mujizat Tuhan masih ada, nyata dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hari ini, jantung mereka yang sakit sembuh, paru-paru mereka yang sakit pulih, lambung mereka yang sakit sembuh. Ginjal mereka yang bermasalah sembuh. Lever mereka yang bermasalah sembuh. Fungsi hati mereka yang bermasalah sembuh. Peranakan mereka yang, yang turun. Yang sedang mengalami bahaya. Tuhan jama Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Mengucap syukur. Berterima kasih. Haleluya. 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 Amin. Ketika saya sedang berdoa untuk organ-organ dalam tubuh saudara, saya digerakkan Tuhan untuk berdoa bagi syaraf otot tulang darah dan juga uh, kaki saudara ya saya ingin berdoa buat kaki saudara yang sakit syaraf saudara yang sakit otot saudara yang sakit tulang saudara yang sakit dan penyakit-penyakit darah lainnya Mari kita kembali berdoa ya Jemaat Tuhannya kita berdoa Tuhan Yesus hari ini di minggu yang berbahagia ini secara live aku berdoa. Bagi setiap mereka yang memiliki masalah tulang, syaraf, otot, penyakit darah. Tuhan jamah sembuhkan. Berkati tubuh kami Tuhan. Kami percaya tulang kami yang sakit, syaraf kami yang kejepit, otot-otot kami yang tegang, yang kram. Tuhan boleh pulihkan, Tuhan boleh sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa mereka yang sedang mengalami penyakit darah, darah tinggi, darah rendah, pengentalan darah, bahkan anemia, Tuhan jamah sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kaki-kaki yang tidak bisa jalan, Tuhan jamah sembuhkan. Syaraf yang terserang mungkin balpasi atau stroke, Tuhan pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup mereka dijamah dan disembuhkan. Asam urat, asam urat disembuhkan oleh Tuhan kaki yang tidak bisa berjalan dengan normal, Tuhan pulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kuasamu sempurna, menyembuhkan, memulihkan hidup kami, melayakan hidup kami untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima jama sembuhkan, terima jama sembuhkan, terima jama sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Saya Melihat waktu saya berdoa, ada wanita-wanita yang sedang mengalami ambeien dan wasir, dan juga penyakit-penyakit kewanitaan dan peranakan. Sepertinya juga menstruasi yang tidak baik dan tidak lancar. Dan kalau nanti wanita-wanita mengeluarkan darah-darah gumpalan, ya darah-darah kotor, jangan kaget karena Tuhan mengasihi wanita-wanita. Nah, hari ini saya ingin berdoa bagi wanita-wanita Kristus. Saya ingin berdoa agar wanita-wanita Kristus terima kesembuhan terima pemulihan, terima sukacita yang datangnya dari Tuhan. Mari wanita-wanita Kristus letakkan tangan kananmu di bagian tubuh-tubuhmu yang sakit, yang tidak bisa menstruasi atau menstruasi berkelebihan, atau kencing-kencing, atau sakit apapun, benjolan, mium, kista, tumor, kelenjar getah bening, tiroid. Let me pray for your healing body. Ya, buat kesembuhan tubuh wanita-wanita Kristus. The woman of Christ. Let me pray for you, everyone. Let the healing from Jesus come upon your life. Oke, okay? semua wanita-wanita, let me pray for you today. Tuhan, aku berdoa buat wanita-wanita. Tuhan, memperlihatkan aku, wanita-wanita yang punya ambeien, yang punya wasir. Sekarang, letakkan tangan kananmu di bagian ambeien dan wasir, dan di bagian-bagian tubuhmu yang sakit, wanita-wanita Kristus yang menyaksikan siaran live ini. Dan izinkan saya kembali berdoa. Wasir mereka Tuhan jamah, Tuhan cabut, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. sembuhkannya Tuhan. Pulihkan ya Tuhan. Kami percaya tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya tumpang tangan seseorang sakit, orang sakit di jama, disembuhkan. Bukan hanya wasir disembuhkan. Masalah-masalah kelamin disembuhkan. Masalah kelamin-kelamin wanita yang sakit disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Keputihan, kencing-kencing. Gensing berdarah, bahkan penyakit peranakan, penyakit ginjal, payudara yang bermasalah, mium, kista, tiroid, tumor, Tuhan jama, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, oh Rimeka Shiera Barada, Rabah Shiera oh Ria Bakara Bayara Basikia, Rabah Batakana ya, nama, kista disembuhkan, ambeien disembuhkan, copot dari bagian anus dan wasirnya Tuhan. Dalam nama Yesus, wahaura bala 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 Jama sembuhkan payudara-payudara yang sakit, yang ada benjolan-benjolan di ketiak, di mana-mana. ya, -mana. nama Syandara, dada bala sembuhkan dalam nama Yesus. Jama dalam nama Yesus, Hinama Karabashiriboka, dada-dada bakada, ya nama Jama sembuhkan, jama pulihkan di dalam nama Yesus. Semua sembuh, semua pulih, semua terima mujicat. Haleluya! Amen, saya menyapa sekali lagi Shalom, semua jemaat Facebook dan YouTube. Apa kabarnya? Haleluya! Selamat Hari Minggu. Hari ini kita ada di minggu terakhir di bulan September, minggu depan. Beberapa hari lagi kita akan masuk dalam bulan kemenangan, bulan terobosan, bulan kelimpahan, dan bulan penuh dengan pertolongan Tuhan, bulan penuh dengan mujizat Tuhan dinyatakan bulan Oktober di tahun peningkatan dan kelimpahan. Saya menyapa semua yang ada di Facebook dan di Youtube. Shalom. Selamat bergabung di Ibadah Minggu Anugerah secara live hari ini. Dan buat teman-teman di Facebook dan di Youtube, silakan bagikan siaran live ini di beranda-beranda Facebook dan di grup-grup Facebook dan di seluruh sosial media Bapak, Ibu, Saudara. Yang di Malaysia silakan bagikan. Yang di negara-negara lain Timur Malaysia silakan bagikan. Agar ada banyak keluarga kita menerima berkat-berkat Tuhan. Manado, apa kabar? Shalom, Manado. Amin. Yang di Manado semua semangat. Haleluya, haleluya. Dan kembali saatnya saya akan berdoa untuk segala jenis sakit penyakit. Saudara cukup letakkan tangan kanan saudara di bagian tubuh-tubuh yang sakit. Kalau di mata, letakkan di mata. Kalau di telinga, letakkan di telinga. Kalau di gigi, letakkan di gigi. Kalau di tenggorokan, letakkan tenggorokan. Di jantung, dimanapun. Saudara tinggal letakkan. Izinkan saya berdoa bagi bapak ibu saudara sekalian. Ya, Sekarang, Siapkan dirimu untuk terima kesembuhan. Ini doa saya buat bapak, ibu, saudara sekalian. Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Jama sembuhkan siapapun yang meletakkan tangan kanannya di bagian-bagian tubuh yang sakit. Karena kami percaya firmanmu. Yang pertama kami dinyat, diberikan kuasa Tuhan. Dan yang kedua kata firmanmu, sesuai firmanmu. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya, orang percaya tumpang tangan orang sakit. Orang sakit dijama dan disembuhkan secara sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jama sembuhkan Tuhan, jama sembuhkan, jama sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun sakit kami, apapun penyakit kami, dalam nama Tuhan Yesus hari ini cabut sampai ke akarnya dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang mengikuti live pada hari ini. Yang ingin didoakan. Sama-sama ikuti doa saya. Tuhan Yesus. Belum semua. Sama-sama katakan dengan saya sekali lagi dengan suara lantang. Tuhan Yesus. Sekali lagi dengan suara dan iman yang teguh kepada Tuhan. Suara yang keras. Tuhan Yesus, aku percaya. Aku anakmu. Aku pasti disembuhkan. Aku pasti ditolong. Aku pasti dipulihkan. Aku terima mujizat Di hari minggu ini, aku percaya. Jamahan roh kudus menyembuhkan, memulihkan. Dan menjamah hidupku. Sakit penyakitku disembuhkan. Dipulihkan. Aku dimerdekakan, dibebaskan, dan untuk hormat kemuliaan nama Yesus, aku percaya Tuhan melalui doaku di ibadah hari ini, di minggu yang berbahagia ini. Aku terima kesembuhan, aku terima mujizat, aku terima pemulihan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan yang setuju sama-sama kita katakan: Amin, Amin, Amin. Sekali lagi, saya menyapa semua teman-teman di Facebook dan di YouTube. Selamat bergabung di siaran langsung ibadah Minggu Anugerah yang berbahagia ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman kabar baik, karena firman akan memberkati kehidupan kita. Mari kita berdoa, Tuhan, kami siapkan hati kami pada Minggu yang berbahagia ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Langit bumi akan hilang lenyap tapi firman Tuhan tinggal tetap. Berkata-katalah, berbicaralah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya. Amin. 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 Di minggu yang berbahagia ini, Bapak Ibu Saudara, firman kabar baik akan berbicara tentang Tuhan yang menyertai. Sama-sama katakan dengan saya yang di Facebook, yang di Youtube. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan yang menyertai hidup saya. Belum semua sama-sama katakan dengan saya, Tuhanlah yang menyertai hidup saya, Tuhan yang menyertai pekerjaan saya, Tuhan yang menyertai bisnis saya, Tuhan yang menyertai keluarga dan rumah tangga saya, Tuhan yang menyertai ekonomi dan keuangan saya. Tuhan juga yang menyertai pelayanan saya, Tuhan juga yang menyertai bisnis dan juga studi sekolah saya. Tuhan juga yang menyertai pelayanan dan seluruh aspek kehidupan saya. Yang setuju katakan amin. Saya ingin mengajak setiap jemaat Tuhan untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kejadian pasal 28, ke Kejadian pasal 28 ayatnya yang ke-15 kejadian pasal 28 ayat 15 dikatakan demikian saya bacakan kepada saudara semua yang ada di Facebook dan juga yang ada di YouTube yang sedang menyaksikan ibadah Minggu anugerah secara live pada hari ini dikatakan demikian sesungguhnya aku menyertai engkau sama-sama katakan dengan saya sesungguhnya Tuhan menyertai hidupku untuk selama-lamanya amin dan menjaga engkau, sama-sama katakan dengan saya, Tuhan menjaga hidup saya, Tuhan menjaga hari esok saya, Tuhan menjaga masa depan saya, keluarga saya, famili saya, anak cucu saya, suami saya, dan seluruh aspek kehidupan saya. Kemanapun engkau pergi, serta akan membawamu kembali ke tanah ini karena aku tidak akan meninggalkan. Engkau sama-sama katakan dengan saya, Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Apapun situasinya, apapun masalahnya, apapun kondisinya, apapun musimnya, Tuhan tidak akan meninggalkan hidup kita. Yang setuju, katakan amin. Silakan ketik di chat live di Facebook ataupun di YouTube, Tuhan tidak akan meninggalkan hidup saya. Silakan ketik sebagai bukti iman kita, langkah profetik kita. Bahwa Tuhan tidak meninggalkan hidup saudara dan saya. Lanjut, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Jadi, apa saja yang Tuhan janjikan atas hidup kita, Tuhan akan melakukannya dengan segera. Tuhan akan mengenapi apa janjinya. Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Apa janjinya? Tuhan akan memelihara hidup kita. Apa janjinya Tuhan selalu membela hidup kita? Apa janjinya oleh belurnya kita yang sakit menjadi sembuh? Apa janjinya Tuhan selalu ada untuk bersama dengan hidup saudara dan saya? Yang setuju, katakan amin. Nah, bapak ibu, saudaraku terkasih, dalam Tuhan perlu kita ketahui dan sadari bersama bahwa hidup orang percaya tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Sama-sama, katakan dengan saya: hidup saya tidak pernah ditinggalkan Tuhan, keluarga saya tidak pernah ditinggalkan Tuhan, oh hari esok saya tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan, anak-anak saya tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan, ekonomi dan keuangan saya juga tidak ditinggalkan oleh Tuhan, studi sekolah dan pelayanan saya tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Saudara perlu kita ketahui. Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Justru, Tuhan selalu setia menemani kehidupan kita di segala musim. Sama-sama dong, katakan dengan saya, Tuhan saya setia menemani hidup saya di segala musim. Tuhan setia dengan hidup saudara. Cuman, seringkali kita tidak menyadarinya. Kita sering kali hanya menyadari saya seorang diri, saya nggak ada yang peduli, udah nggak ada orang yang mau care sama saya, pastor, nggak ada yang mau pinjemin saya uang, nggak mau ada yang bantu saya, nggak ada yang mau tolong saya. Wei, Tuhan setia, Bapak Ibu, Tuhan setia, saudara, untuk tidak meninggalkan hidup saudara dan saya dalam segala musimnya. Saudara mau lagi di bawah, saudara sedang di tengah-tengah, saudara sedang lagi di puncak karir kejayaan. Tuhan setia menanti kita. Tuhan setia beserta kita. Tuhan setia mendampingi dan menemani hidup kita. Saudara terkasih, dalam Tuhan, Tuhan itu setia, loh, mendampingi hidup saudara dan saya. Meskipun Tuhan tidak terlihat secara nampak, tapi Dia setia mendampingi hidup kita, sehingga pada akhirnya tidak ada yang bisa menjatuhkan kita, menjahati kita, dan merekayasakan hidup kita yang buruk-buruk dan yang jahat-jahat. Karena Tuhan setia mendampingi hidup kita, dan perlu kita sadari, dan kita ketahui juga bersama bahwa Tuhan bukan hanya setia mendampingi kita, tapi juga Tuhan setia membimbing hidup kita agar kita tidak salah dalam mengambil keputusan, agar kita tidak mudah emosi, agar kita juga tidak salah dalam menjalani kehidupan ini. Hari lepas hari, ada banyak orang pada akhirnya salah dalam mengambil keputusan. Dalam rumah tangga, misalnya, pada akhirnya mereka mengambil keputusan untuk berpisah, untuk bercerai, untuk hidup masing-masing. Suami dan istri bodo amat, masalah anak dan lain sebagainya. Yang penting, saya udah nggak betah. Yang penting, saya mau bercerai. Yang penting, saya mau pisah. Nah, orang kalau yang tidak dibimbing oleh Tuhan, dia akan cenderung mengambil keputusan yang bodoh, dia akan cenderung mengambil keputusan yang salah, dia akan cenderung mengambil keputusan yang di luar kebenaran firman Tuhan. Oleh karenanya. Hari ini kita menyadari Tuhan setia membimbing hidup kita. Tuhan setia membimbing keluarga rumah tangga kita. Sehingga kita pada akhirnya, ah nggak mau berzina ah nggak mau selingkuh, ah nggak mau menyakiti hati pasangan, ah saya nggak mau melukai hati anak-anak saya dengan kasar, dengan selingkuh dan lain sebagainya. Itu karena Tuhan setia membimbing hidup saudara dan saya. Dan perlu juga kita ketahui, Tuhan setia membimbing pelayanan kita. Sehingga pelayanan kita terus naik, 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 naik besar dan diberkati. Gak usah takut saudara. Finally Tuhan menolong kita dengan berkat-berkatnya. Para pelayan-pelayan Tuhan, para pendeta, para gembala percayalah. Ini gerejanya Tuhan. Ini pelayanannya Tuhan. Tuhan yang akan menjadi gembala agung bergerak membimbing gereja kita. Untuk memberkati keuangan gereja kita masing-masing. Sehingga kita pada akhirnya bisa terus running eksis sampai Tuhan datang menjemput kita gerejanya. Dan perlu juga kita ketahui, saudara, bahwa Tuhan bukan hanya mendampingi hidup kita, membimbing hidup kita, tetapi juga Tuhan setia untuk memelihara hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya: Tuhan setia memelihara hidup kita. Sampai minggu keempat di bulan September ini, Tuhan tetap setia memelihara segala keperluan kita. Mungkin ada di antara saudara yang menyaksikan siaran langsung ini berkata, ya tapi saya nggak punya gaji bulanan, saya nggak punya gaji tetap, saya tetap percaya Tuhan setia memberi kita makan. Kalau bunga di bakung Tuhan pelihara, burung di udara Tuhan pelihara, saudara dan saya yang melebihi kedua, uh, kedua item yang saya sebutkan, kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Makan, minum, sandang, pangan, papan setiap hari kita, kita akan dipelihara oleh Tuhan tidak akan dibiarkannya anak cucu orang benar meminta-minta roti dan meminjam-minjam. Tuhan di pihak kita, Tuhan beserta kita, Dia akan menolong kita, Dia akan memelihara kita karena Yesus adalah Yehova Jireh, Tuhan yang memelihara kehidupan kita anak-anaknya. Dan bukan hanya Tuhan mendampingi, membimbing, memelihara, tetapi Tuhan juga setia menjaga kehidupan kita. Di tengah kondisi COVID-19, di tengah resesi global, Tuhan tetap menjaga kita. He still take care our life every day in our daily activity. He still care to protect our life. Dia setiap hari menjaga hidup kita. Dia jaga kita saudara dari kejahatan dalam rumah tangga, dari yang namanya pergaulan buruk. Dia jaga kita dari niat orang jahat yang ingin ciak perusahaan kita. Yang ingin ngejelekin hidup kita. Yang ingin melihat kita hancur. Yang ingin melihat bisnis kita berantakan, rumah tangga kita berantakan. Tuhan menjagai kita, bahkan dia menjagai kita berbeda seperti dia menjagai Ayub. Kita dijagai dengan kuasa bilur darahnya. Darah Yesus Kristus. Darah yang berkuasa di sorga, di bumi, dan di bawah bumi darah yang berteriak kepada Bapa, I forgive all. Aku mengampuni semuanya. Saudara, saudara dijaga Tuhan. Ingat baik-baik, suamimu dijaga Tuhan, Bu. Kandunganmu dijaga Tuhan. Anak-anakmu dijaga Tuhan. Just believe him, trust him and depend on him. Percaya saja. Saudara akan melihat karyanya yang besar, mujizatnya yang agung, kasihnya yang luar biasa, anugerahnya yang besar dicurahkan bagi hidup saudara dan saya yang di Youtube dan di Facebook katakan amin. Amin. Haleluya. Nah, saudara, perlu juga kita sadari bersama bahwa ketika kita sedang berjalan sendiri, bukan berarti Tuhan tidak menyertai hidup kita loh. Orang-orang yang berjalan sendiri bukan berarti Tuhan gak menyertai. Amin. Justru Tuhan ada sebagai Immanuel dalam kesendirian kita. Kemanapun kaki kita melangkah, kemanapun kita berjalan, He is Emmanuel God, Be with us. Tuhan selalu beserta dengan kita. Jangan pikir, aduh saya udah sendiri kayak saya udah dibuang sama anak saya, saya ditaruh di panti jompo. Tante, Om, oh, betul mungkin anak kita nggak buang kita. Betul mungkin anak kita berpikiran ingin taruh kita di panti jompo. Tapi kita nggak sendiri. Ada Tuhan Om, ada Tuhan Tante. Anak kita boleh ngelantarin kita, tapi Yesus akan menggendong kita. Tuhan akan memelihara kita, menjaga kita. Dahulu aku muda, sekarang aku sudah tua, kata pemasmur. Tapi aku nggak pernah lihat anak cucu orang benar meminta-minta. Dan sampai mata memutih rambutku, Tuhan menggendong hidup kita. Yang setuju katakan amin. Jangan pernah berpikir, aduh saya udah sendirian nih, nggak ada pelayan yang peduli saya, nggak suami saya udah nggak peduli, anak-anak saya udah nggak peduli, istri saya udah nggak peduli, bos saya udah nggak peduli, perusahaan udah nggak peduli. Yesus peduli, kan ada lagunya. Yesus mengerti, Yesus peduli segala persoalan yang kita alami tak akan pernah dibiarkannya Ku bergumul berjalan sendiri Sebab Yesus peduli Yesus peduli, Yesus mengerti Nah saudara saya masuk dalam inti khotbah saya pada hari ini Di minggu yang berbahagia secara live Nah jika Tuhan selalu setia menyertai hidup kita Ini yang harus kita pelajari kalau Tuhan sudah setia dengan hidup kita, what should I do? What should we do? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saudara, jika Tuhan selalu setia menyertai hidup kita, maka yang pertama, kita jangan lagi hidup dalam rasa ketakutan. Kalau kita realize together bahwa He always be with us, Dia selalu setia dengan hidup kita, we should. John, uh, life more in our worries. Jangan lagi kita hidup dalam ketakutan. Amin, karena ketakutan itu bukan dari Tuhan. Ketakutan itu hanya menjajah pikiran kita. Ketakutan itu hanya menjajah iman percaya kita. Ketakutan itu hanya membuat kita hidupnya bimbang. Gak jelas mau ngapain. Kita bawanya takut, bohongnya takut. Aduh, jangan-jangan suami saya lari dengan perempuan lain. Aduh, jangan-jangan istri saya ngabisin uang. Aduh, jangan-jangan besok nggak ada uang untuk belanja, untuk makan, bayar listrik, bayar kos-kosan, bayar kontrakan. Aduh, besok bagaimana? Don't be afraid. Don't worry about all circumstance or bad circumstance or good circumstance. Mau keadaannya baik, mau buruk, jangan takut. Tuhan selalu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Yesus setia dengan hidup kita, maka yang pertama jangan lagi hidup dalam rasa ketakutan. Sakit kita pasti sembuh, Pak Bu. Pasti sembuh. Ini yang punya amin, yang punya wasir, pasti disembuhkan. Karena Tuhan peduli. We are his. The body of Christ, the temple of Christ. Kita adalah tubuh baik Kristus. Gak mungkin kita sakit-sakitan, lemes, aduh sakit, adit. Tuhan pasti sembuhkan. Tuhan pasti pulihkan. Amin. Amin, saudara. Yang kedua, jika Tuhan selalu setia menyertai hidup kita, what should we do? Apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, tetaplah melangkah dan jangan bimbang. Karena Tuhan beserta kita, kita harus tetap melangkah. Saudara-saudari yang sedang punya visi, so, uh, bapak ibu saudara yang punya visi, mau bangun toko, mau bangun apapun itu, walaupun kondisinya pandemik lagi, apa namanya ya, menjelang krisis ekonomi global, don't be afraid about that tetap melangkah tetap lakukan bagian kita buka toko buka warung yakini imani percaya warungku diberkati tokoku diberkati usahaku diberkati pekerjaanku diberkati aku yang ingin jadi artis karirku disertai Tuhan I must do my part aku harus melakukan bagianku amin jangan kebanyakan mengeluh jangan kebanyakan khawatir jangan kebanyakan takut jangan kebanyakan bimbang do our part lakukan bagian kita dan dia akan melakukan bagiannya dia menyertai kita dan tetaplah kita melangkah dan jangan bimbang. Nggak boleh bimbang, saudara. Yakin. Saya aja yakin saya mau beli tanah 2.000-3.000 meter buat membangun representative of Christ kingdom. Nggak tahu di mana tempatnya, tapi saya mau bangun gereja Tuhan. Dengan kapasitas 2.000-3.000 jemaat. Sebelum pada akhirnya nanti kita bangun yang mega church. The Christ Kingdom, 25 ribu kursi. Tapi untuk ke depan, dalam waktu dekat ini saya akan bersama dengan tim pengembalaan. Akan membeli tanah seluas 2-3 ribu meter untuk menampung 2-3 ribu jemaat. Saudara, saya tetap melangkah. Saya tidak bimbang karena yang menyertai saya adalah Yesus HaMasyia. Tuhan di atas segala Tuhan Raja di atas segala raja Yang punya langit dan bumi apalagi cuma duit Pasti dia tolong Pasti dia kasih No doubt Jangan ragu Jangan bimbang Amin Sama-sama katakan dengan saya, saya gak boleh ragu Saya gak boleh bimbang Buat bapak ibu saudara yang ber berbisnis Berusaha, bekerja, terus melangkah Terus Orang mau ngomongin kita, gila kek, tukang mimpi kek, ngayal kek, lang, terus, terus melangkah, terus melangkah, terus, terus saja melangkah. Jangan bimbang, saudara. Jangan bimbang. Saya bersama dengan istri dan wakil gembala membicarakan tentang pembelian tanah ini, 2-3 ribu meter di tengah kota jantung Jakarta untuk membangun Representative of Christ Kingdom. Itu nama gerejanya. Jesus Christ Church. Nama pintu depannya Representative of Christ Kingdom, Kingdom Rock. Rock. Upon this rock I will build my church kata Yesus kepada Simon Peter. Upon this rock I will build my church. Di atas batu karang ini Tuhan akan mendirikan jemaat dan gerejanya. Saya nggak bimbang. Saya maju. Terserah orang mau bilang saya gila. Yang penting Tuhan beserta dengan saya. Yang ketiga saudara. Jika Tuhan selalu setia menyertai hidup kita. Yang ketiga. Jangan lagi hidup di dalam asumsi negatif sebentar, sebentar, asumsi, sebentar, 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 asumsi. Ya tapi kalau besok bangkrut gimana dong? Tapi kalau besok nggak ada dananya bagaimana dong? Kalau besok nggak bisa bayar hutang bagaimana dong? Kalau besok nggak bisa bayar cicilan bagaimana? Stop assume. Karena sesuai imanmu jadi padamu. Kalau saudara berasumsi tokonya nggak laku, ya nggak laku. Kalau saudara berpikir, saudara nggak sembuh, saudara nggak sembuh. Don't feed our faith with bad assumption assumption don't fit our faith or our thought with the bad assumption jangan kasih makan iman dan pikiran kita dengan asumsi buruk negative assumption is very bad always come from the devil not always come from heaven or the word of god It's not truth. Itu nggak benar. I Amin. Mean, don't fit your fate with the bad assumption or the negative assumption. Jangan, saudara. Jangan bentar-bentar asumsi. Aduh, suami saya kayaknya selingkuh nih, Pak. Aduh, kayaknya sakit saya nggak sembuh. Aduh, kayaknya masa depan saya suram. Aduh, kayaknya hari esok saya. Jangan. Setiap pagi saya selalu berkata kepada Tuhan, Yesusku besar, Yesusku hebat. Aku orang kaya, aku diberkati, aku berkelimpahan, aku diangkat, aku dipromosikan, dimasyurkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidupku jadi berkat bagi bangsa-bangsa, bagi seluruh tanah air Indonesia. Hidupku jadi kepala terus naik dan tidak turun. Every single morning I pray like that, loh. I pray like that, loh. Serius, aku berdoa kayak gitu, loh. Dia pagi, keluarga aku diberkati, istriku sehat, putriku pintar, jenius, cerdas di atas rata-rata anak seusianya. In Jesus' name, dia berprestasi. I pray like that, loh. Aku berdoa seperti itu tiap hari. I never took a bad assumption. Gak pernah aku pikir bad asumsi ngapain, karena bad asumsi. Itu datang dari setan. Asumsi negatif datang dari setan. Saudara, jangan-jangan, 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 makan tuh, jangan-jangan. Yang keempat, jika Tuhan selalu setia menyertai hidup kita, maka yang keempat, jangan menyia-nyiakan anugerah yang telah Tuhan berikan bagi hidup kita. So, that's why aku persiapkan masa transisi 40 ke akhir hidupku aku nggak mau sia-siain aku mau bangun gereja yang besar aku mau mengembalakan gereja Tuhan yang besar untuk kemuliaan nama Tuhan I will go to other nation in the world and share the Grace gospel uh, and show his power through the fire of Holy Spirit for others aku nggak mau sia-siakan Aku nggak mau lagi lihat dosa, kesalahan, pelanggaran orang, condemn others, mocking others. I stop. Aku udah nggak mau lagi ngomongin orang dan Aku nggak mau sia-siakan. Hari ini jangan sia-siakan. Karena Tuhan mengasihi hidup saudara. Tuhan mencintai saudara. Ingat, Tuhan menyertai langkah kaki hidup kita. Yusuf disertai Tuhan menjadi orang yang dahsyat. Daud disertai Tuhan dia bukan hanya mengalahkan Goliat, Dia menjadi raja yang dahsyat. Abraham disertai Tuhan, Dia menjadi bapa bagi banyak orang beriman. Ishak disertai Tuhan, Dia menjadi sangat kaya raya sekali. Musa disertai Tuhan, Dia membuat sejarah sejarah besar dalam kitab-kitab Yahudi. Siapa yang disertai Tuhan, Dia pasti diangkat oleh Tuhan. Taruh tangan kanan di dada seperti ini, tangan kanan, tangan kiri. Boleh sama-sama katakan dengan saya: hidup saya disertai Tuhan, hidup saya disertai Yesus. Dalam nama Yesus, hidup saya disertai setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Seluruh hidup saya disertai sampai seluruh umur hidup saya disertai. Saya pasti berhasil. Pekerjaan, pelayanan, usaha, ekonomi, keuangan saya disertai. Saya diangkat, saya dimasyurkan untuk kemasyuran nama Tuhan. Dalam nama Yesus, ini yang terjadi atas hidup kami. Haleluya. Amin untuk firman kabar baik hari ini. Saudara diberkati Facebook dan Youtube. Amin. Kiranya firman kabar baik menjadi berkat besok. Kabar baik hari Senin jam 8 malam saya akan sampaikan tentang Tuhan yang tak tertandingi. ya. Besok saya akan membahas Tuhan yang tak tertandingi. Wow, oh, nggak ada bandingannya. Besok saya akan... Um, membahas tentang bagaimana tabut Elohim yang ada di negeri orang Filistin pada akhirnya dewa Dagon sujud di hadapan Elohim Yahweh. Dan besok malam saya akan sampaikan tentang Tuhan yang tak tertandingi. Uh, keren Saudara ya. Kita pasti punya pengharapan di dalam Kristus Yesus. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat dan Saudara yang ingin pergi ke Israel daftarkan diri Saudara segera karena tempat terbatas, saya hanya membawa 30 rombongan. Saudara, mari bergabung, kita pergi ke Tanah Perjanjian. Dan saya juga akan ada di Malaysia, panjang sekali itu ya. Dari mulai tanggal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Desember, saya akan Natalan di Malaysia. Wah keren, akan ada banyak ribuan orang hadir dalam KKR Rally bersama dengan Pastor Verona. Ada di Sabah dan di Sarawak di Kucing, di Tawau, di Kitabalu, di Nabawan, dan di tempat-tempat lainnya. Itu saja informasinya. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menari kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Diberkati, sukses, berhasil, beruntung, penuh anugerah, penuh mujizat. Haleluya. Amin. Terima kasih buat atensi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih juga buat persembahan dan perpuluhan Bapak Ibu Saudara. Persembahan perpuluhan Bapak Ibu Saudara kita pakai, kita pergunakan untuk pembangunan Representative of Christ Kingdom dengan kapasitas 3000 kursi. Setiap perpuluhan persembahan yang Bapak Ibu Saudara tabur, kita akan pergunakan untuk pembelian tanah, rumah Tuhan. Itu informasinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom bagi kita semua sampai ketemu Senin besok malam jam 8 dengan tema Tuhan yang tak tertandingi. Haleluya. Shalom.